Halo teman-teman, maju-maju di sini, yuk poso. Ketemu lagi sama saya dengan Konita. Konita San, sekarang kita lagi ada di Sapporo teman-teman. Lagi ada di Sapporo, mau ngapain di Sapporo? Kita mau ngeliat yang namanya Yuki Matsuri. Sapporo Yuki Matsuri deh. Ya, jadi beberapa tahun lalu kan gak diadain karena corona. Kebetulan tahun ini diadain dengan yang biasa gitu ya, yang heboh seperti biasa. Kayak gimana sih Yuki Matsuri? Saya juga belum pernah, Konita San juga belum pernah ya. Belum. Tanda shimis nih mas, ikimashyo. Sangkachimu Indonesia hanimashita. Yeay. Mas-masnya dari mana? Jakarta. Oh, iya. Kapan datang ke sini? Kemarin banget. Iya, tanggal 2. Oh, bikin apa, Mas? Berapa modal? Dua aja. Indonesia. Doain supaya jadi ya. Hah? Doain supaya jadi. Amin, jadi, Mas. Amin. Karena ini rumit. Iya, keren banget, Mas. Amin. Iya, makasih. Paling seneng sama yang namanya pacuan kuda. Jadi Yuki Matsuri itu biasanya itu diadain setahun sekali di bulan Februari. Biasanya itu selama seminggu ya. Nah, buat teman-teman yang mau mengunjungi atau ngeliat Yuki Matsuri itu harus booking hotelnya itu dari jauh-jauh hari. Kenapa? Karena kalau dekat-dekat tuh harganya udah tinggi banget ya. Kenapa? Melonjak naik, betul sekali. Dan karena orangnya banyak banget, turis-turis yang datang ke sini hanya untuk melihat Yuki Matsuri. Indonesia juga ikut kompetisi untuk membuat es teman-teman. Cuman memang hasilnya belum jadi. Kita lihat nanti hasilnya. Ya.
Terus yang lain gimana? Yang lain ada banyak macam kayak sosok gitu ya. Ada kayak Mario, terus ada juga terus ada juga Doraemon, macam-macam ya. Bahkan ada banyak pertunjukan juga kayak Illumination apa ya, kayak ada cahaya yang ditembakkan ke salju-nya ya. Oke. Keren banget ya. Hai, gitu ya teman-teman. Jadi Yuki Matsuri kurang lebih seperti itu. Banyak banget yang bisa dilihat dan panjang banget. Buat teman-teman boleh datang ke sini biasanya setiap bulan Februari. Oke ya teman-teman. Mata deh.